Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat datang di bulan Maret tahun 2019. Buat Anda, seiring bertambahnya umur, kedewasaan juga harus meningkat. Emosi yang sering meluap-luap harus mampu dikendalikan. Perubahan baik akan segera kamu sambut dalam hidupmu. Berikut adalah ramalan zodiak di bulan Maret tahun 2019. Ramalan bintang bulanan tanda zodiak Taurus untuk bulan Maret tahun 2019. 1. Ramalan umum. Bulan ini, Anda bisa mengalami ketegangan dalam kehidupan romantis Anda jika Anda tidak mengurangi sikap keras kepala Anda. Dari tanggal 2 sampai 26, selera Anda tidak akan selalu terpuaskan, dan Anda terlalu berlebihan mencoba untuk mengimbangi baik melalui makanan, cinta, atau uang yang dapat melemparkan hubungan Anda dengan orang lain, dompet Anda, atau kesehatan Anda pada kehancuran. Meski demikian, dengan Mars di sektor tanda Anda, Anda akan tetap aktif dan teguh, bahkan selama tugas terpanjang dan paling sulit sekalipun. Peristiwa besar bulan ini akan tetap yaitu masuknya Uranus ke tanda Anda pada tanggal 11. Selama 7 tahun, planet yang mengejutkan ini akan membawa perubahan, kejutan, dan pergolakan dalam hidup Anda. Selama periode ini, Anda akan berkewajiban pada titik tertentu untuk membebaskan diri dari hambatan Anda, bahkan jika keadaan harus sedikit buruk. Anda kemudian harus mengganti rel dan menggunakan perubahan ini tentu saja ditawarkan oleh Uranus untuk membuat diri Anda bebas dan otonom. Berpikirlah keras tentang keputusan yang Anda buat, kemungkinan besar akan memiliki dampak yang lebih besar daripada yang dapat Anda harapkan dan mewajibkan Anda untuk bertanggung jawab. 2. Ramalan cinta. Cinta pada umumnya, masa perubahan potensial dalam 7 tahun akan dimulai bulan ini dengan Uranus di sektor tanda Anda dari tanggal 11. Lebih tepatnya, Venus di Aquarius dari tanggal 2 sampai 26 bisa meningkatkan selera dan tuntutan Anda, dan, dengan komunikasi terbatas, situasi bisa menjadi terhambat, jadi bersikaplah fleksibel. 3. Ramalan karir dan keuangan. Saran dari ramalan harian, Anda mampu menggunakan energi Anda secara konstruktif dan dalam kondisi bagus. Jangan biarkan keinginan Anda yang tidak beralasan atau rencana yang tidak realistis merusak semuanya. Gunakan suasana ini untuk menikmati kedamaian. Sekian prediksi bulan Maret untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.